Assalamualaikum, saya Fendi dan inilah dia The Nasi Kandar Show. Dan episod ni kan saya berada di Lorong Pasar Pulau Pinang. Mesti yang patah dah nasi kandar apa kan? Ni dia baju cantik dari Prism. Nampak tu. Dekat mana nak cari? Dekat PETRONASmerchandise.com. Pergi cari sendiri, baju memang cantik. Bersempena dengan Pelatomos Malaysia yang pernah menang dulu. Jom kita pergi nasi kandar. Alhamdulillah, sampai juga dekat Nasi Kandar Immigration Pulau Pinang dekat Lorong Pasar. Dan sekarang kita dengan Faizan Ali. Faizan. Pemilik. Pemilik anak Tauke lah. Anak Tauke. Tapi bukan kan? Bukan Tauke lagi lah. Bukan Tauke lagi. Tauke dua ada. Tauke original dua buah nasi yang. Duduk jenuh nasi. Ni Tauke kecil je. Tauke kecil je. Tauke kecil. Baik, ni generasi ke berapa dah? Ketiga dah. Ketiga dah. Baik, boleh cerita sikit pasal nasi kandar ni? Bila mula starting dibuka? Starting dia orang kata 1930-an lah. So, saya start dulu. 1930 dah ada? 1930-an dah ada dah. Cuma tak register nak abang nak tunjuk bukti je tak? Sebab tok saya menyara dulu dekat immigration tu. Time tu mereka kata Japan tu ada lagi, Japan ni semua. Japan ni? Jepun duit makan? Jepun duit makan. Kawan-kawan duit makan sikit dah. Memang lama tu. Dia menyara pun dekat sana dah 50 ton. Sebab tu bapak saya pula sambung. Bapak saya sambung, dia menyara dalam tu dekat 25 ton, 30 ton jugalah. Lepas tu pengarah immigration tukar alih orang lain tu. Mereka kata tak boleh menyara nasi kandar dah dalam. Mereka kata kotak lah apa lah ni semua. Sebab perambat lah. Perambat tu kami cari location tu, MPP bagi kat Padang Kota. Tapi bapak saya tak mahu. Siapa? Bapak kata, sana kan competition. Yalah. Customer masuk je, kena lari main makan nasi. Tarik main makan nasi, kena makan nasi. Bapak tak mahu macam tu. Bapak cari sendiri, location kami sendiri lah. Kebetulan mula ada kedai kopi. Lepas tu bapak meniaga sini dah 20 ton dah. 20 ton ni lah. Saya sambung mula dekat 20 ton juga lah. Lama. Itu lah orang kata dah dekat 1 ton tu. Dah jadi tu. Kalau dah pada 1930-an tu, lah ni dah 22 orang. Dah jadi kat 1 ton juga lah. Nak tanya sikit lah pasal rempah ratus. Masih pakai jenis-jenis dulu mereka. Teknik kalau nak kata macam tu, bapak saya ni sambung daripada bapak dia. Memang dia ikut cara tu. Sampailah kami ikut cara tu juga. Kalau nak kata ada 400, kalau nak cakap ikhlas lah. Dan ni memang barang, apa benda pun tak original. Betul lah. So, jadi lagu tu lah. Dari sana lah kuah punya perubahan nasi kanak. Nasi kanak punya kuah perubahan dekat 400 tu lah. Benda tak nak giling lah ni. Dan ni semua mesin betul tak? Betul. Nak cepat. So, tapi nak, kalau nak kata rasa, kami dah cuba yang kekalkan paling cantik lah. Memang kekalkan lah. Kekalkan lah. Alhamdulillah lah. Kuah daging semua kami kekalkan dari dulu sampai sekarang macam tu. Baik, kalau banyak-banyakkan kuah kat sini, kuah apa yang orang tak kira lah paling syampu? Kuah ikan, kuah ayam, kuah daging. Tiga kuah tu? Tiga kuah ni wajib. Kalau tak nak campur, tak campur pun tak kena. Tak boleh lah. Ini sih kena. Nasi kanak kena campur lah. Tak lah, kalau tu lah nak cerita lah orang KL duk main kuah. Tapi ada juga peminat. Pulau Pinang main orang ni, kadang-kadang dia ambil kuah daging saja. Kuah daging, daging tu pekat. Itu pedas pula. Dengan pekat memang cukup. Memang tersandak lah. Memang tersandak lah lepas tu. Kena nasi kanak lepas tu sandak lah. Tapi betul, kalau main makan nasi kanak, paling penting kuah dia kena campur lah. Kuah dia kena campur. Jangan order macam nak kuah ikan saja ke, kuah daging saja tak kena. Tapi kadang-kadang customer ceroy depan dia minta, "Bu, kuah sotong saja ceroy." Ya, kena. Alah, tak kena. Tapi dia kata review tak elok lah. Pula kuah dah hantar campur kuah macam mana? Betul. Kita nak orang kata rasa semua ada kat situ, baru boleh bagi rate. Orang wajib. Tak, kuah campur tu wajib kalau pergi nasi kanak. Cantik. Itu yang kita maruh. Apa yang istimewa dalam sepinggan nasi kanak immigration? Okay, kalau kami nak kata pasal nasi kanak kami, tak, kami nak kata satu look tu kami takkan kata macam tu lah. Kami semua special. Apa yang kami boleh bagi terbaik dekat semua, telur sotong. Telur sotong kami tak buat gulai, kami buat goreng. Buat goreng ya? Kami buat goreng. Telur ikan lagu tu juga, kami tak buat gulai, kami buat goreng. Semua look kami, semua masing-masing special. So masing-masing lah. Kami tak boleh kata customer kami main cari ni, tak tak. Semua daripada campur pi campur main lah. Tapi joki masih bapak dah. Kami tukar-tukar lah. Tukar-tukar lah. Okey, kalau selalu orang duk main order sepinggan nasi kanak immigration, kena ada apa? Look yang paling wajib kena ada? Wajib tu selalunya ayam roast kami dia ada. Okey. Sotong yang ada telur ada. Dengan daging. Dengan daging. Mesti tiga benda ni dia pun mesti ada. Mesti ada. Baru jadi nasi kanak immigration lah. Memang. Peminat kami banyak sotong, ayam dengan daging. Okey, dia start juga daripada pukul berapa sampai pukul berapa? 9 pagi sampai 7 malam. Itu dia? Dulu sampai pukul 12 malam. Dan ni tukar dia lah. Yang lebih tak nak? 9 pagi? 7 malam. 7 malam. Settle. Main pas tu dah tak dapat dah. Tak dapat dah. Tak dapat dah. Pergi balik kira. Balik kira gitu ya. Balik kira gitu ya. Lorong Pasar betul dia tu. Oh,
ni dia, Nasi Kandar Immigration. Oi! Kat sini yang terkesima. Terkesima juga. Okey. Nampak masuk okay. Lah. Apa ni? Aku tengok log ni. Aha. Aku tak boleh nak fokus benda lain dah. Saya pergi tambik dah sembang lain. Oh, hang tengok Nasi Kandar. Kawan-kawan lupa weh. Wancang ni. Jadi lagi penting. Ah, jatuh lagi penting bye-bye dia order dulu kita sembang ah. Tapi kat sini kalau log special log apa? Dia ikut sendirilah kalau aku suka ikan dia. Aku nak tengok hari ni ikan apa. Apa ni? Aku dah niat dari tadi turun kereta aku nak makan ikan. Alamak. Ha, makan ikan ke? Ni ada ayam, ada sotong, telur sotong, mau ada lagi kita tengok. Oh, ha, aku ikan ah. Aku nak ikan. Dia ni lauk dia yang paling penting dia. Dia candi kuah tu lah. Alamak, dia candi kuah. Lama tak dengar dia candi tu. Sebab dia ada sukatan dia sendiri tu. Betul, tak eh kuah kicap terlebih ke apa kan. Ah, nampak. Tadi biasa saja. Dia on action sendiri lain macam mamak tu. Ayuh, ni macam bungai. Ikan apa ada ni? Ikan gulai? Gulai, bawah je. Alamak, senangin kacang-kacang tak nak? Ini semua. Ah, ni tak nak. Ini semua bawah dia. Sayang. Aku dah kata dah. Boleh lah, bawah. Tengok, belakang. Ada dah. Oh, ikan apa ni? Ikan bawah dah. Bawah. Kacang-kacang semua tak nak. Makan kena main bawah dah. Ya, makan lagi. Biti, telur. Okey. Telur mana? Rubuh ke? Telur rubuh. Telur rubuh, okey. Kuah campur. Banjir. 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 Okey, sabar. Banjir Shah Alam, eh? Banjir Penang lah. Banjir Shah Alam lah. Shah Alam banjir teruk. Okey, boleh. Banjir Penang, banjir dia. Bawang, isau. Bawang ni. Bawang dah lebih. Okey, ada bawang. Cabai hijau tu. Cabai hijau, okey. Okey. Wah, yang ni kira look pula. Silakan tuan mulia. Yang ni memang look favorite kita lah ni. Dia punya bow tak boleh tahan lah. Kita nak bow. Tunggu Fendi pula. Lagi dah, bow daging, bow daging. Daging. Bow daging. Satu lagi. Tu dia. Cukup. Bow bendi, bow telur masin. Bow cabai dah tu. Telur masin lagi. Buat cabai lagi. Cabai, okey kan? Kuah campur, okey. Kuah campur. Itu dia. Kuah banjir ke? Kuah banjir, boleh. Buah. Itu dia. Bawang goreng. Bawang goreng, mau buah, okey? Itu dia. Okey. Lauk daging. Tengok tu orang. Okey, nombor 3, third round. Nombor 3, okey, kalau tadi kita dah jumpa dengan orang pulau ni, tiba-tiba ada duduk beratur, duduk pilih nasi, duduk pilih lauk apa. Nah, ni kita kenal sikit lah. Ya. Syarif, okey. Ya. TikTokers yang berjaya di Pulau Mutiara. Tak sangka hari ni memang ni nak main Nasi Kandar Immigration. So, lalu-lalu, sebelum main 2-3 hari tu tengok kat video Fendi. Pada satu hari ni aku mesti kontak dia ni lah. Allah Akbar, kita jumpa hari rezeki ni lah. Rezeki ya, rezeki. Baik, aku tadi aku nak ambil ikan kot dan memandangkan ambil ikan, kita tak mau sama rasa lah kan. Okay. Kita nak lain sikit. Aku ada ambil daging. Bendi dua betul eh. Lepas tu telur masin. Standard aku kalau makan sikit kena aku akan buat telur masin sikit. Sebab okay. Dia kadang-kadang kalau keluar termasin aku akan cedok kat situ lah. Masin lah. Aku tak kata bahang chef, aku tak kata bahang. Lepas tu dia ada cabai muda sikit. Dan aku macam biasa lah, aku ambil cabai hijau, bendi, telur. Telur aku pun kena ada. Dan last sekali dia ni bawang sur ni. Sur eh? Bawang ni kita nak tengok su tak su lagi, okay. Dah tahu lah. Su tak su dia. Dan ada lauk-lauk dia lah. Kita tak suruh hidang, dia main hidang juga. Ya, tapi tak apalah. Memang kita terlupa satu benda. Yang ni, sambal nyok. Sambal nyok tu dia. Kalau order duduk beli ni, dia cedek sikit lah. Betul. Dia cedek sikit tapi kita cedok lah sikit. Dan dia katakan suasana untuk makan kat sini memang standard Nasi Kandar. Kalau ronda 3 memang dia parking lah. Order kita makan lah kat mana-mana. Kita nak makan asal nak makan kat rumah, bungkui makan kat rumah. Baik. Pagi kita makan lah. Kita makan, kita sembang tu. Itu dia. Yang syoknya Nasi Kandar dia antara nasi yang seroy tu. Nasi seroy betul. Jarang nak jumpa Nasi Kandar yang seroy tu. Selalu dia melekat. Selalu dia melekat kembang. Kita rasa Nasi Kandar, bismillah. Nasi yang kari ya. Rasa tak lari lah. Walaupun aku lama tak main makan kat sini. Dan han nak cerita kat orang, weh, Nasi Kandar Immigration rasa apa? Han tak kerti nak cerita mana? Walaupun han dah lama tak main, bila masuk first bite dalam mulut tu, yes. Han dah tahu Immigration dah tahu dah. Tahu dah tu. Pasal apa tau? Dia pedai dalam hujung-hujung. Itu dia. Orang Penang dia dah tahu lah, dia dapat tangkap lah. Aku tak buat sembang lebih pasal Nasi Kandar ni. Sekejap lagi, aku makan-makan sekejap bau aku. Baik kesimpulan lah. Pemirsan.
Tengok daging dia lembut. Daging dia lembut elok. Lepas tu macam kita dapat jangkakan lah. Dia punya kuah ikan dia tu, yes, sebab dia akan bau lebih memang untuk nasi ni. Sebab dia kalau nak bubur kuah dia mungkin pekat, tak kena. Yeah. Dia bubur kuah ikan dia jadi rata elok lah. Lepas tu yang best tu macam cakap tu, nasi dia serui dia tu. Dia tak open nak gerak sangat baru walaupun dia kuah dia banyak. Kuah nasi kenang kalau kita bubur kuah banyak dia jadi kembang. Tak gue pun kita nak tahu lah. Tengok ikan dia tu, lembut. Ni orang panggil ikan baru. Ikan baru ke? Ikan baru. Buka isi putih elok kan, Mak. Alamak. Weh, betul aku nak try tempeh apa ni. Tempeh tak banyak sikit tu. Oh. Abang, rasa sama ni, tak banyak tak? Tak, pasal aku lupa dia punya rasa sama banyak. Rasa mungkin dia baru buat kot. Aku dah suap dah 3 suap dah nasi ikan immigration ni. Apa yang aku dapati sebenarnya? Oceh, apa yang aku dapati? Oh, ayat dia skema badak gila. Aduh, main pulau Pinang lah apa yang aku dapati tu. Pedas tu macam cerita lah, dia ujung-ujung lah. Yeah. Standard nasi kandak lah. Yeah. Dia cepat tangkap aku punya yang umur kat sini. Dia ada rasa yang satu kick sikit lah. Good. Satu kick sikit. Memang aku dah agak dah benda dia akan terjadi memang kat nasi kandang immigration. Sebab kalau nasi kandang lain mungkin aku duk pergi aku tak dapat benda tu. Kat sini ada satu kick yang dia punya pedas dia tu, rasa dia tu agak kuat. Dia saya lepas setengah pinggan kan. Nanti dengar bunyi. Pedas tu nimai lah setengah pinggan lah. Lepas jadi ulang lah. Pedas? Pedas jadi ulang lah. Tak orang Pinang kalau tak makan cabai hijau. Bo. Jadi tak payah kepot, tak payah apa. Gigi lah. Tu ya. Dia manis cabai hijau ni, dia tak pedas mana pun. Satu nak beritahu lah. Soalnya lah bila aku beratok, aku tengok orang ambil luk kan. Kadang-kadang orang tu nak kuah kari je. Nak kuah daging je. Yang tu bukan si kandang. Tu KL, tu KL. Tak kamu mention lah. Hang, dia tak tahu. Ya, mereka kadang-kadang mereka tak tahu. Hang kenapa betul kat mereka? Hang beritahu, Kita kena habar dekat hampa yang mana hampa nak main taste of nasi kandang ni. Biar joki buat kerja. Joki tu mana kata orang yang cedok tu. Dia kena main. Jangan kata main aneh nasi kandang satu salah. So hampa tengok apa look apa yang nak buat. Contoh hampa nampak ikan, hampa ambil ikan daging telur bendi, yang tu dia cakap kat dia. So dia sendiri akan campur ataupun bahasa Pinang candi lah. Dia candi lah. Dia sendiri akan candi. Kita biar kerja dia candi. Dia tumpah tai baju dia akan tai lengan kan ambil pi kat dia. Ambil kat dia. Tu kerja dia. Betul. Dia tak comok lah kan, tak comok pun. Hang ambil makan. Betul. Ambil tinggal pi makan dia. Dia akan pegang nasi kan tanya, "Lok apa?" "Nak kuah kari je." Dia akan usah pelik. Kuah kari je. Tu yang jadi nasi kandak sepinggan RM25 tu. Sebab kuah kari je kuah tu kari lah je. Hati-hati berbahasa kan? Tapi kalau ikutkan bawang goreng dia ni, dia tak rangup lah, tak kriuk-kriuk sangat lah. Dia macam dah caramelize, macam agak lembek sikit bawang goreng dia kan? Tapi rasa bawang goreng ni agak lain sikit. Dia memang digoreng orang kata sampai jadi macam ni. Dia kalau setengah-setengah tempat dia jadi kriuk-kriuk. Kat sini dia agak orang kata dia potong tebal. Dia goreng sampai dia betul-betul orang kata keluar rasa manis dia tu. Keluar dia manis tu. Apa? Telur ikan? Ni, telur sotong. Telur sotong. Dia telur sotong. No. Telur sotong ni. Telur rasa kan. Tengah telur sotong macam lembut sangat. Lepas medak pun kan. Yang ni elok. Hanya elok telur sotong dah. Yang ni dia agak ikut link lah. Ikut kedai tu punya sendiri lah. Pasal setengah telur sotong tu, dia mesti gondu-gondu. Betul-betul yang seketul-ketul. Ada yang putih kebu, yang dia macam masak, lebih kurang macam masak kunyit apa lebih betul, kurang ada, betul. Betul-betul. So ni mungkin dia ada macam sambai-sambai sikit lah. Nampak tu rasa ada pedas yang kata hari tu. Aku dah kata lah, setengah pinggan yang mesti bunyi. Betul tak? Sebab jarang aku mengasihkan nak hujung-hujung dia berdesing-desing. Tapi kat sini apa? Aku dah punya berpeluh kat sini lah. Lepas tu, dia punya rempah tu memang aku kata dah. Memang apa yang aku dah agak dah tu memang akan jadi kat sini. Yes. Sebab jenis roda tiga ni dia tak sama macam restoran. Yang ni dia masak dekat tempat dia. Dia bawa main sini, dia jadi lain lah. Kat sana dia boleh ejak lagi. Dia kira habis-habis? Habis-habis. Ramai lah pergi dua ke, ramai turun 10 bas ke. Faham? Lagi ni dah. Habis-habis. Dia takkan pergi masak memang. Memang habis-habis negara yang tu kita mahu. Baik, great sea lah. Apa dah? Great sea lah. Telur? Aku lupa nak tunjuk kan satu benda. Nasi pun dah bercampur dengan lauk dah. Kalau makan nasi putih saja, angka rasa macam masin-masin sikit. Mungkin ada bau garam. Dia bau garam sikit lah. Itu teknik dia. Teknik. Itu dia.
Itulah immigration main nasi kandar. Dia ada teknik dia yang kita tak tahu. Tapi kalau siapa main makan, dia akan dapat rasa tu lah. Macam saya dapat rasa yang aku beritahu orang tadi tu. Betul. Masih dia lebih. Betul. Dia punya merompah dia lebih. Mendah dia pun lebih. Itu nasi kandar immigration. Tengok pada joki juga. Tengok joki lah, tengok joki lah. Habis, bilang. Habis. Saya bukan tak mau rasa lelaki. Weh, alai laju. Bukan tak mau rasa lelaki, tapi kita nak rasa yang sepinggan nasi kandar yang sebab orang nak order. Betul ya? Ini macam ni lah tambahan lah. Kalau nak order pun boleh lah. Ada sotong, ada telur ikan semua, ada ayam ros, boleh order. Tapi, memandangkan sepinggan nasi kandar immigration ni pun dah orang kata dah melekat, dah mantap, yes. Dah macam ni. Yes. Nampak tu. Habis-habis yang jajah yang makan tak habis yang. Tak, ni sodok, sodok. Haa, sodok. Jandang kamu lah. Haa, nampak aku bagi tu ya. Sayang, tak apa. Boleh makan, makan. Tak boleh makan, tak apa. Makan apa. Pula ikan pun nak makan. Pula ikan tak boleh makan. Dia kalau paling best sekali kan, bila last sekali yang makan ni. Tak tahu lah aku lah. Kalau orang kata, orang yang kenal aku, dia tahu lah. Yang paling su dia yang ni lah. Oh, dia nak pinggan je tu. Kita try tengok dia punya su. Try tengok. Bau rasa dia punya the last call of curry dia tu. Bo. Assalamualaikum, boleh kenal sikit. Nama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Syukur bin Aziz. Dan jadi saya adalah customer tetap dengan kedai Iskandar Immigration ni. Tu dia tak ada nak tanya lagi. Dah bagi tahu dah. Ni dia. Pelanggan tetap. Pelanggan tetap. Kira tetap. Korang-korang tiap-tiap minggu kena makan lah. Assalamualaikum. Nama siapa? Salam Azlan. Azlan ya? Yeah. Ui, nampak abang handsome tau. Okey, nak cerita sikit pasal anak. Nak minta lah pendapat pasal nasi kandar immigration ni. Boleh cerita sikit, sejak bila main makan ni? Oh, saya duduk di Pulau Pinang ni dah 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Ui, hari-hari main makan ke apa? Ui, tak ada lah hari. Tapi boleh lah, kerap lah. Okey bang, nama siapa bang? Sorry kacau kan. Nama saya Vimal Raj. Selalu makan kat sini bang eh? Ya, dari kecil mak saya bawa sini. Dari kecil umur berapa bang? Saya sudah umur 30. Ui, dari kecil main makan lah. 20 tahun lebih dah makan kat sini. Ya. Dari bapa ai sampai sekarang. Mak ai. Lauk kat sini macam mana rasa dia? Sini lauk sini memang dia punya rasa tu memang padat lah. Terutama ayah pakcik kalau makan di sini, pakcik boleh tak boleh tinggal kambing mekua tu tak boleh tinggal. Mesti kena ada kambing. Mesti kena ada kambing. Lain satu mesti ada ganja. Tapi jangan silap. Ganja tu bukan ganja ni. Tapi dia punya bawang goreng dia tu. Sini dia panggil ganja. Sini kalau main sini minta bawang goreng panggil ganja dah. Special dia bawang goreng dia. Bawang goreng dia. Dia ada bawang goreng dengan ayam goreng dia lah. Saya biasa ambil ayam goreng bawang. Ayam goreng bawang. Sotong telur. Aha. Kuah campur macam kuah biasa. Campur. Mesti kuah campur punya. Ya, pasti. Okey. Kalau dari segi harga pula macam mana tu? Harga pun berpatutan. Tak pernah lebih, tak pernah kurang, memang patutan makanan dia. Kira berbaloi ya, reasonable ya, dengan apa yang kita dapat tu lah. Harga saya di sini berpatutan lah, kita banding dengan kedai-kedai yang famous-famous kan, yang ada kedai besar, walaupun besar dia warung macam ni. Tapi dia punya masakan, dia punya rasa tu memang terbebaloi dengan harga yang kita bayar. Dengan dia dengan harga tu. Harga berpatutan. Berbaloi tak? Berbaloi, boleh makan lah. Memang berbaloi dengan harga, dengan rasa dia. Dengan rasa dia? Ya. Baik, daripada 5 sur, bagi berapa sur kat sini? 5 sur. 5 sur tu dia. Abang Azlan kita bagi 5 sur untuk nasi kandar immigration. 5 sur, insyaAllah. Okey, terbaik. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. 5 sur. 5 sur abang bagi. Cantik abang. Terima kasih. Selamat menjamu selera. 5 sur tu. Siapa dia? Harun, bau dia nak harun dia. Nak buat dengan gua. Nak buat dengan gua. Tak. Kiri you, my foot. Kiri you. Okay. Syarif. Okay. Kita nak bagi rate lah. Atau nak bagi sur lah dekat dia. 5 su lah. Paling banyak pun 5 su lah. Tak boleh lebih lah. Boleh. Kalau lebih pada su tu, dia sir lah. Habis lah. Angkara boleh ingat lagi bahasa tu, dia okay lah. Ingat aku duduk sana lama, tak ada cong. Anak ni nak cong pun tak ada. Umar apa hari ni? Aku budak hari. Baik. Kita nak bagi dia punya untuk rate yang pertama, nasi dengan kari dia. Okey, kalau kata dari segi nasi, campur kari ataupun dia candi semua kuah lah. Aku boleh bagi kat dia 4 su lah. 4 su. Kalau macam aku bagi
kalau tengok kan macam aku, dia terasa terlebih dia tu. Aku bagi 3.5 ah. Ui, 3.5 tu kurang sebab kita ada kedai banyak lagi. Kita tak boleh high expectation dengan satu kedai. Baik, untuk lauk dia hang rasa macam mana pula? Berapa su nak boleh bagi? Untuk lauk dia aku boleh bagi 3 su lah kali ni. 3 su lah? 3 su dah. 3 su aku bagi ni sebab aku ada rasa 2-3 lauk yang rempah dia hampir sama. Hampir sama. Macam gulai ikan, gulai sotong, hampir sama. Betul. Sebab kalau macam aku tadi pun rasa agak dia punya lauk dia tu ada yang kena, ada yang tak kena. Tapi boleh katakan ada rasa lah. Ada rasa. Ada rasa lah. Jangan kata tak ada rasa kami bagi rate susu kurang apa. Betul. Apa tak mahu main. Tapi rasa dia ada yang rasa tersendiri. Aku beri dia 3.5 aja. Tiga setengah. Boleh aku bawa pada hari. Dia label kamu. Lidah lain. Lidah kontor. Kenapa hal lidah kontor aku pada. Makan pun buat veteran-veteran dah. Tak asal aku lah. Okey, lepas tu kita ada rig yang seterusnya, joki lah. Okey. Joki lah. Hang tengok duk campur kau, kita tengok memang kamu tu memang legend lah. Memang. Hang kata tadi dah sama bapak hang main. Dah sama arwah bapak aku duk main bawa. Memang dia lah duk cedok. Memang dia duk cedok. Betul. Tapi paling syok lagi ramai beratur, lagi kelam kabut dia pergi. Bila tak ada orang kan, dia slow. Dia pun berlakon kat wayang. Dia ada wayang lah. Wayang. Okey, kalau hang bagi bapak. Joki, aku bagi 5 sud. 5 sud. Kalau kau 4.5. Dan yang last ni, sul pasal harga lah. Kalau hang makan tadi sepinggan nasi kandar, ikan bawai, telur, hobui, bendi dengan cabai tu. Cabai hijau apa semua dengan bawang, apa semua, kuah banjir semua, harga RM9.5. Bagi hang macam mana? Bagi aku, rugi 4.5 sul. 4.5 sul. Macam aku pula, aku punya rate untuk harga ni, tadi aku makan pinggan nasi kandar, ada daging, ada cabai, ada bendi dengan tuang asin, RM7.5. Bagi aku tu, standard harga dia. Boleh katakan tak mahal tak murah, 4.5 lah. Boleh sama aku. Kali ni yang sama aku 4.5. Last orang sama aku ya. Saja nak jaga hati hang. Betul-betul lagu tu lah. Lagu tu lah 4.5. Kita dah tahu dah standard harga dia macam mana sebab kita, apa yang kita dapat berbaloi dengan apa yang kita bayar. Untuk rate hang telah ditotal, ditolak, dibagi apa semua. Rate hang berapa? Rate aku tolak masuk tendang apa semua 4.1 sud saja. Daripada 5? Daripada 5. Oi, dahsyat. Dan langgar satu dah tu. Langgar satu. Dia dah berat nak pergi 5. Dia ada pergi juga tapi dia patah balik. Hang bagus jaga hati. Hang jaga hati ya. Okey, macam saya daripada 5 sud saya bagi 4 sud. Dah total semua jadi 4 sud. Mak kata aku lebih yang 0.1 sud. Sebab lidah tak sama. Duduk sembang-sembang pasal nasi kandar, lupa nak cerita pasal ni dia. Baju. Hantar dia baju, bang. Ni Petronas ni. Dia baru buat baju nak. Prism ada buat baju. Okay. Dia bersempena dengan Pilot Thomas yang kita menang 92 dulu. Ya. Nampak? Nampak tu design seakan-akan aku kenal. Tapi tak nampak Rashid Siddiq dah. Okey, siapa yang teringin baju yang cantik macam ni dari Petronas, bersempena dengan Pilot Thomas dan juga orang kata maklumlah kita baju bola dah, baju badminton tak ada. Ni dia Petronas dah buat dah. Lepas ni boleh main badminton pakai baju Petronas. Dan boleh dapatkan dekat petronasmerchandise.com. Pergi dekat sana ataupun nak senang cari juga pun boleh pergi tengok dekat IG Prism. Hampa jumpa baju-baju cantik macam ni. Color mala punya duk ada. Aku size L. Tak. Baik tak siap. Tak tanya apa. Baik tak siap. Tahu benda tu. Baik tak siap. InsyaAllah kalau ada pun aku akan koyak-koyak sikit ya bigang. Baik, untuk penonton Destinasi TV pula, kita ada special code dekat bawah ni. Hampa guna lah code dekat bawah ni. Dapatlah harga yang special untuk hampa semua nanti. Jangan lupa order yang tak order. Sebab apa? Jangan-jangan kita jumpa baju badminton desi cantik macam ni. Aku size L. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Okey, Syarif, terima kasih sebab apa sudi apa join Nasi Kanak Show ni. Boleh. Insya-Allah lepas ni kita nak langgar tempat lain pula. Aku buat ambil lah, jangan takutlah. Anak kita aku. Aku naik lah. Naik kita aku. Aku kan bersegan lah. Tak apa-apa. Tidur lah kita. Tak apa lain. Boleh ya? Okey, kita jumpa lagi dalam Nasi Kanak Show episod datang. Assalamualaikum. Tapi tu lah dia punya mamu dah tu. Boleh. Okey, bang. Untuk Nasi Kanak Immigration, 4 sur saya bagi. Hampa boleh main try sendiri dan komen berapa sur pula hampa bagi nanti. Boleh komen juga Nasi Kanak mana yang sesuai lagi untuk saya review lepas ni. Kita jumpa lagi dalam Nasi Kanak Show minggu depan. Saya Fendi, Assalamualaikum. Biar sur tak apa, jangan ser.